Sosok seniman lukis kelahiran tanggal 31 Desember 1942 adalah seniman lukis yang penuh kesederhanaan. Kesehariannya tampil sangat sederhana dan terkesan pendiam. Namun pembawaan itu akan berubah total bila sosok pria ini melukis di atas kampasnya. Sosok pelukis ini hampir saja tak ada yang mengenal bahwa di Banjar Nyuling, tepatnya di Desa Pekraman Nyuling Penebal Tabanan Bali, ada seorang sosok seniman lukis yang hampir seluruh hidupnya ditumpahkan sebagai pelukis tangguh dengan gaya khas naturalis naif atau boleh dibilang khas Nyuling. Siapakah dia? Pemirsa, dialah Dr. Andus Inyoman Sukaye. Sosok pria yang beristrikan Niwayan Runi ini lahir dan besar di Banjar Nyuling, Desa Pakraman Nyuling, Penebal Tabanan. Di desa pertanian inilah Nyoman Sukaye menghabiskan masa kecilnya. Karena sebagian besar hidupnya tertumpah di desa pertanian, maka secara naluriah juga mempengaruhi gaya lukisannya hingga kini. Gaya naturalis naif. Siapapun yang menatap lukisan Nyoman Sukaye dengan khas Nyulingnya akan tertumbuk dan terperangah. Sebagian besar lukisannya yang bertanda tangan NS Bali ini menggambarkan keindahan pemandangan Bali yang bercerita tentang ritme dan keseimbangan daerah terpencil di Bali. Dari karya-karyanya, sosok seorang ayah dari Wayan Darmayase, Made Purnami Utami, Komang Budi Bawo, dan Niwayan Suwarning ini dalam lukisannya lebih banyak mengangkat lingkungan yang sunyi, pura yang indah, padi di sawah yang dekat dengan pantai, dan ritual keagamaan desa yang menjadi urat nadi keagamaan masyarakat Bali. Meskipun usianya sudah larut senja, namun semangat hidupnya untuk melukis masih berkobar. Jika Anda melihat dirinya melukis di rumahnya yang sederhana di bilangan Banjar Nyuling, Desa Pekraman Nyuling, Penebal Tabanan Bali, Anda tidak akan percaya sosok pria yang memasuki usia 78 tahun ini termasuk seniman lukis yang sangat disiplin dengan waktu. Saban hari, dari pagi hingga sore hari, Sukaye selalu menggoreskan tangannya di atas kampasnya. Bila ada yang menemuinya, dia selalu bicara dengan sikap rendah hati dan hormat. Siapa sangka sosok seniman lukis asal Desa Nyuling Penebal Tabanan ini adalah pensiunan Ketua Program Studi Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana yang kemudian melebur menjadi satu dengan Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, dan jabatan dekan pun kembali disandangnya. Tawa dan senyumnya tetap saja membias, manakala Nyoman Sukaye, sosok kakek 7 orang cucu ini, diajak berkomunikasi. Saat demikian, Nyoman Sukaye memang tampak jujur, polos sekaligus bersahaja.
Baginya, melukis adalah kehidupan yang sangat pribadi. Sukaye merasa gembira bisa hidup sebagai pelukis, walaupun hasilnya tidak seberapa. Apalagi melukis di desa kelahirannya sendiri, Desa Nguling, Penebal Tabanan Bali, akan sangat membanggakan bagi dirinya. Melukis baginya tidak bisa diukur dengan materi.